Assalamualaikum, selamat siang, sore, pagi, malam teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini ada mobil listrik dari Wuling. Apalagi kalau bukan Wuling, REV Long Range 2023. Warnanya kuning ya, unyu-unyu. Platnya B, pajak bulan 8. Pajaknya murah meriah teman-teman ya. Ini belakangnya ya. Nah, dia ada lampu Icon stop lamp. Ini nanti nyala dia. Kalau mesin dinyalakan dia nyala. Lampu belakang masih oke semua. Dia ada sensor parkir ya, dan kamera mundur juga sudah ada. Ini belakang. Kilometer juga masih rendah, baru 9 ribuan ya. Link REV. Ini bagasinya, teman-teman. Bagasinya kecil sekali. Sini ada peralatan ya, charge-nya, joknya bisa dilipat seperti ini ya. Ada sabuk pengaman juga di belakang. Wuling REV 2023 Long Range bisa menempuh jarak 350-an ya, kurang lebihnya. Ini dalamnya masih original, KM-nya 9.400 sekarang ya. Kalau long range dia nggak pakai anak kunci ya. Kalau yang standar range dia pakai anak kunci nih. Cuman pakai ini aja remote. Ini untuk sini ada electric park brake ya. Ini untuk buka power window. Tuh. Halo Wuling. Halo. Buka kaca kiri depan. Bisa diulang. Halo Wuling. Mohon login terlebih dahulu. Buka kaca kiri. Gitu ya. Ini ada auto leveling lampu. Ini untuk electric mirror. Oke, joknya juga masih original. Door trim juga masih ori. Kalau spionnya warna hitam ya, ada lampu sennya. Ban-ban masih oke semua ya. Ini tampak depannya. Wuling REV 2023 Long Range ya. Kalau aja ada yang cari unitnya, kita ready teman-teman. Untuk harganya nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Ban kiri depan masih oke. Kalau mau masuk ke sana ya tinggal ini di geser ke sini langsung masuk ke depan. Ini sudah airbag ya, AC. Gitu aja teman-teman, review singkat dari Wuling REV 2023 Long Range ya, warna kuning. Harganya nanti saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.